Yuhu, bertemu lagi di channel Magic Fan Colors. Kali ini kita akan mencoba temuan masjid nih. Lihat, sudah ada warna-warna yang sudah kita siapkan ya. Langsung saja kita warnai satu persatu bagian dari masjidnya. Let's go. Yang pertama kita akan mengambil warna coklat untuk bagian atapnya. Langsung saja ya, kita mulai mewarnai. Yeay, untuk bagian atapnya sudah selesai. Sekarang kita warnai bagian kubah masjid. Kira-kira warna apa ya? Yeay, kita memilih untuk menggunakan warna gold nih. Langsung saja kita warnai ya. Oke, sudah selesai. Sekarang kita mewarnai bagian dinding masjid. Kira-kira kita akan beli warna yang mana ya? Yang mana kira-kira yang cocok? Oke, kita akan menggunakan warna orange muda. Langsung saja kita warnai satu persatu bagian dari dinding masjid. Sudah selesai. Sekarang kita warnai bagian lainnya ya. Kira-kira mau warna apa nih? Kira-kira cocok yang mana ya? Aha, bagaimana kalau kita menggunakan warna merah? Langsung saja kita warnai bagian-bagian dari masjid ini. Thank you.
Sekarang kita akan mewarnai semak-semak nih. Kira-kira akan kita warnakan apa ya? Oke, kita akan mencoba menggunakan warna hijau tua. Sekarang kita akan mencoba untuk membuat gradasi nih adik-adik. Pertama-tama warna hijau tua akan kita warnai di bagian sisi luarnya. Ayo langsung saja ya kita warnai bagian sisi luar dari semak-semak ini. Yeay, sudah selesai. Sekarang sebagai warna dari dalam semak-semak akan kita menggunakan warna yang lebih mudah. Langsung saja kita warnai bagian dalam dari semak-semak. Tidak lupa juga untuk daun dari pohon kelapa akan kita beri warna hijau muda juga ya. Ayo kita warnai setiap bagiannya, jangan sampai ada yang tertinggal. Oke, sekarang kita akan membuat gradasi di bagian awannya nih. Pertama-tama kita menggunakan warna biru tua untuk bagian luar dari awannya. Ayo langsung saja kita ikuti garisnya ya. Kita warnai hingga warna biru tua ini menutupi semua garis luar dari awan. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan menggunakan warna biru muda untuk bagian dalam dari awannya. Langsung saja kita warnai. Yeay, sudah selesai nih untuk semua bagian dari masjidnya. Lihat, masjidnya sudah cantik sekali bukan? Dengan warna-warna yang sangat cantik. Terima kasih adik-adik sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.